PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, memimpin kegiatan kebersihan dan meninjau landmark dan alun-alun Cianjur bersama seluruh karyawan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, Sabtu 15 Desember 2018. Kegiatan operasi kebersihan dilakukan menjelang peresmian landmark dan alun-alun Cianjur. PLT Bupati juga meninjau beberapa lokasi yang dirusak oleh beberapa oknum masyarakat, diantaranya pagar pembatas taman, beberapa kandang ayam, dan bunga-bunga taman. Dengan adanya kekompakan dari karyawan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur, pagar pembatas taman sudah dipasang kembali, dan kandang ayam serta bunga-bunga di taman akan segera diperbaiki kembali. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Cianjur menghimbau kepada warga masyarakat Cianjur agar bersabar. Landmark dan alun-alun Cianjur ini belum selesai, masih dalam tahap finishing. Dalam waktu beberapa saat lagi, akan kita resmikan dan akan dibuka untuk umum. Untuk jadwal bukanya, nanti di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selain hari itu, kita gunakan untuk pemeliharaan. Insya Allah kita hari ini dibereskan, dibersihkan, dan kami menghimbau kepada masyarakat Cianjur ya, ini belum diresmikan, ini masih tahap pelaksanaan. Insya Allah nanti di akhir Desember ini akan selesai sebagian sesuai dengan kontrak, dan mudah-mudahan di awal bulan Januari ini sudah bisa diresmikan, dan juga peresmiannya dulu akan dilaksanakan nanti pertama oleh Presiden atau kami oleh Gubernur. Tapi kemungkinan besar kita laksanakan oleh Pak Gubernur melihat situasi seperti ini. Tapi kita depan tidak tahu apakah siapa ya, kita serahkan aja ke sana. Kegiatan kebersihan tersebut juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap fasilitas kebanggaan masyarakat Cianjur. Mari kita jaga kebersihan landmark dan alun-alun Cianjur.